أفضل من شكوها. أكاسيوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه مواله، أما بعد، إن شاء الله kita akan meneruskan tafsir surah Ali Imran dari ayat yang ke lupa saya ayat berapa saya ayat ke-81 kayaknya kita. Kalau saya tidak keliru 81 sampai Betul, dokter. Betul, 81 ya. dokter. 81. Sebenarnya saya tadi masih asik membaca tafsirnya Syekh Syarawi lagi-lagi, tapi belum selesai sampai ayat ke-85 kayaknya tadi saya baca. Masih ingin terus, akhirnya yang di slide yang di sini tidak terlalu banyak yang dibaca. Tapi tidak apa-apalah, nanti kita lihat apa yang bisa kita diskusikan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita recap dulu sebentar untuk apa tambahan sebelum kita masuk yang di ayat ke-82. Ya, 82 sekarang, Kak. Oke, di ayat yang ke-81, poin sentralnya adalah pada kata janji ya, atau pledge antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabinya yang disebut dengan mitsaqan nabiyyin. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an sesungguhnya ada tiga covenant, ada tiga janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama janji universal di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Allah dan all human beings. Yaitu di ayat yang ke-172. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ya, ingatlah ketika Rabbmu mengambil ya, dari anak cucunya Nabi Adam, dari punggung atau sulbinya Nabi, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak keturunannya, ya, wa ashhadakum ala anfusihim, dan kemudian mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, semua yang kita sudah tahu ya. Ini adalah janji Allah dengan kita semuanya. Apa isi perjanjiannya? Alastu bi rabbikum. Kesadaran kita, kita bersaksi bahwa mau menjadikan Allah sebagai Rabb. Jadi kalau kita simpulkan di sini, janji kita di ayat ini adalah antara Allah dengan semua kita ya. Jadi semua manusia, ini semua manusia, janjinya adalah kita akan menjadikan Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Implikasinya kalau kita menjadikan Allah sebagai Rabb, berarti kita menjadi abdun. Di hamba. Jadi implikasinya itu sebenarnya ketika kita berjanji kita menjadikan Allah sebagai Rabb, maka kita mestinya menghamba kepada Allah SWT. Nah, karena ini nanti ada kaitannya kuat dengan apa yang kita bahas tadi nanti ya, yang afa ghairallah dan seterusnya itu. Karena mestinya ini janji kita. Jadi kita ini berjanji mau hidup dalam aturan Allah, mau dirawat oleh Allah, karena Allah yang menciptakan, memberi rizki kita, semua makna yang terkandung di dalam kata Rabb, sebagaimana yang pernah kita bahas di Asmaul Husna. Itu janji kita. Karena itu kita tidak boleh lupa sama janji ini. Ya, kata Al-Quran menyatakan, kenapa sekarang kau diingatkan ini? Kenapa? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Agar nanti, ya, nanti di yaumul qiyamah, kamu itu tidak berkata, saya lupa kalau saya pernah berjanji. No, karena itu sudah diingatin Al-Quran Dukari. Kita sudah berjanji kepada Allah SWT, kita akan menganggap Allah sebagai Rabb. Ya, kita memberikan persaksian. We bear witness. He is our Rabb. Dan kita menjadi slave. Ya, maka kesimpulannya adalah, apakah kita hidup di dunia ini benar-benar sebagai slave of Allah, atau justru menuhankan yang lain? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Janji kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini penting banget untuk kita pikirkan. Oke, yang pertama Al-A'raf 172. Yang kedua adalah dokter, ya. Boleh ke Kak Haman jelah tanya soalan? Silakan, Kak.
Ayat surah Al-A'raf 172 ni, Kak Ha dia dengar dua sudut pandang. Bila contohnya soalan Kak Ha tanya, sebenarnya bila persaksian ini dilakukan? Jadi biasanya ada satu pandangan yang mengatakan ketika kita di alam roh. Tapi ada pandangan yang mengatakan ketika kita di dalam perut ibu kita, because of dia menggunakan perkataan anfusihim ni, maknanya jiwa, dia related dengan jiwa yang terbentuk ketika dalam rahim kan. Jadi boleh Doktor Ani bantu Kak Ha untuk lebih jelas tentang ayat ini? Okay, coba kita lihat Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa tadi? 172. 72. Oke. Ikhtalafa alladziina akhrajahu wa akhadha dzalika 'alaihim annahu akhrajal arwah qabla khalqil asjad ajsad wa ja'ala fiha min al-ma'rifa ma 'ulimat ikhtalafa man qala bi hadha bentar ila al-ard akhadhu annahu kana fil jannah. Oke, belum masuk ke bumi, masyaallah. Yang pertama, fa'ala dzalika ba'da hubudihi ilaiha. Yang kedua, khalaqal arwah wal jasad ma'an wa dzalika fil ardi inda jami'i man qala bi hadha ta'wil. Fa'ala hadha fi qawlina hadha anna wa akhrajahum kad dzar wa alhamakum hadha wa qalu kal. Oke. Perbedaannya kalau yang di sini yang pertama, ini saya misalnya ambil dari Tafsir Al-Mawardi. Kenapa saya ngambil dari Mawardi? Seperti yang dulu pernah kita diskusikan di Masjid Bangi, ya, salah satu baiknya aplikasi ini adalah dia sudah ngasih misalnya jamul akwal. Jadi ini berarti semua perkataan pendapat di kalangan para mufassirin, ya, baik mulai dari zaman sahabat sampai apa namanya tabi'in dan seterusnya, dia compile dalam kitab ini, ya. Misalnya saya milih Mawardi karena lebih tua daripada Ibnu Jauzi. Kalau sudah tidak ketemu di Mawardi, baru saya ke Ibnu Jauzi karena dia yang lebih junior, ya. Nah, kalau tadi dari An-Nukat Al-Uyun, ya, ayat ini yang pertama terjadinya di surga, yakni ketika Nabi Adam di sana. Ada yang menafsiri kedua setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya. Kalau kita lihat ayatnya, mana tadi? Oke. Wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja mengambil min bani Adam, turunan anak Adam, min zuhurihim, dari sulbi-sulbi mereka, ya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, kemudian berkata alastu birabbikum ila akhirih. Ini ada yang menyatakan terjadinya di zaman azali, ya. Dan ini pendapat yang apa namanya, ya, yang jumhur sepanjang pemahaman saya, kan. Nanti lebih detailnya kita diskusikan mungkin di pertemuan mendatang. Saya baca berbagai tafsir dulu biar ada pandangan yang kuat, ya. Tapi secara umum ini terjadi apa namanya di zaman azali ketika kita semuanya masih di alam ruh. Jadi masih belum dikaitkan dengan ruh kita, jasad kita maksud saya. Jadi ketika ruh sendiri, karena kan gini, ruh itu begitu diciptakan, dia sudah tidak pernah mati sebenarnya. Dan Allah menciptakan ruh kita ini semuanya sebenarnya sama. Karena itu, kita awalnya sudah hidup di alam ruh. Cuman kita tidak bisa merasakannya tentu saja, karena semua perasaan itu hanya muncul ketika ruh sudah digabungkan dengan jasad kita. Untuk memahami kata anfus, ini memang banyak sekali dalam Al-Quran, maknanya bisa kemana-mana, bisa diri dalam pengertian ketika jasad dan roh. Kadang-kadang nafas juga bisa dimaknai benar-benar bermakna roh, dan seterusnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti yang Kak Hata disebutkan, itu sangat wajar memang. Tetapi
Tentu saja nanti kita akan melihat mana dalil yang paling kuat dengan rujukan misalnya dari tafsir bil ma'thurnya. Peristiwa ini sebenarnya terjadinya kapan dan seterusnya. Tapi singkatnya secara umum ini meyakini adalah ketika kita belum digandengkan dengan jasad kita. Di mana di alam ruh, bukan kejadian di alam dunia. Kalau nanti dikaitkan di alam rahim, masalahnya kemudian agak susahnya adalah ini terjadi satu persatu kemudian perjanjiannya. Kalau di alam rahim, ibu kita sendiri-sendiri, karena setiap orang lahirnya beda-beda. Ini yang kemudian akan menjadi susah. Gitu. Karena kalau di sini kita melihatnya, Allah menyebut sebagai Bani Adam. Dan ini terjadi secara kolektif, kira-kira begitu. Ya, detailnya insya Allah saya tidak berani camping dulu, Kak. Nanti insya Allah saya perlihatkan beberapa perbedaan, terus kita ambil kesimpulannya nanti saja, ya. Oke. Okay. Oke, baik, dokter. Ya. Oh, sudah. Saya tidak tahu kalau yang di... Coba saya singkatkan lagi. Apa, dokter? Okey, nanti insyaAllah kita boleh discuss di masa akan datang. Okey. Dokter, kita apa? Kita fokus balik pada surah Ali Imran ni. Okey, nanti kelamaan soalnya jadinya. Okey, singkatnya begitulah. Kita diskusikan nanti. Yang kedua, ini janji yang terjadi kalau tadi antara Allah dengan semua manusia. Janji yang kedua terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dan ahlul bait. Ya. Jadi tentu saja ini melalui nabi karena manusia tidak bisa melakukan percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya para anbiya yang diberikan akses karena itu mereka mendapatkan wahyu, ya. Jadi Allah kalau kita lihat janjinya dengan alladzina utul kitab, ya, mereka yang diberi oleh Allah Alkitab, ya. Kita singkatkan saja menjadi ahlul kitab. Isi perjanjiannya adalah la taktumu nebu. Ya, jangan kamu sembunyikan. Jadi wa id akhadallah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq janji, ya, yang sebagaimana mitsaq nabiin tadi, alladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Yang pertama, harus menerangkan isi kitab linnas kepada manusia, wa la taktumunah, dan tidak menyembunyikannya. Fanabadzuhu wara'a dzuhurihim. Tapi mereka melemparkan sebagai seperti sesuatu yang tidak ada harganya, ya, useless thing, wara'a dzuhurihim, di belakang punggung mereka. Wastarau bihi tsamanan qalila, dan mereka menukarnya atau menjualnya dengan harga yang sedikit, yaitu dengan perolehan duniawi. Fabitsa ma yashtarun, amatlah maka sungguh buruk, amat buruk apa yang telah mereka perjualbelikan tersebut. Jadi ini sebenarnya adalah Allah menjelaskan kepada nabinya, punya perjanjian dengan nabi. Nabi kemudian menjelaskan kepada umatnya, umatnya yang memahami dan yang mempelajari kitab sucinya itu, dia yang harus menyampaikan isi kitab suci dan tidak boleh menyembunyikan. Terutama nanti berkaitan dengan nabi terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat litubayyinunnahu, ya. Jadi untuk memberikan penjelasan atau kita sebut dengan bayan, ya. Saya sebutkan penjelasan, memberikan bayan, dan tidak kitman, tidak melakukan penyembunyian. Penyembunyian atau kitman. Oke, jadi itu perjanjiannya. Penjelasan apa? Penjelasan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Kalau Taurat berarti menjelaskan isi Taurat sebenar-benarnya dan tidak menyembunyikan isi Taurat. Kalau Injil sama juga. Terutama kaitannya di ayat ini adalah berkenaan dengan keterutusan Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Ini janji yang kedua antara Allah dengan manusia dalam hal ini adalah ahlul kitab. Oke. Sekarang yang ketiga,
di surat Ali Imran 81 yang kita diskusikan, yang disebut oleh Al-Quran dengan kalimat Mitsaqun Nabiyyin. Ada tiga makna Mitsaqun Nabiyyin. Yang pertama, Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi-nabinya agar nabi satu dengan nabi yang lain saling membenarkan satu sama lain. Nabi Adam membenarkan kedatangan Nabi Nuh, Nabi Nuh membenarkan Nabi Adam, dan seterusnya. Begitu, saling membenarkan satu sama lain. Ya, itu prinsipnya. Misalnya, ini kita ambil pendapatnya dari Qaus misalnya, yang menyatakan adalah yang disebut dengan Mitsaqun Nabiyyin ayusaddiqa ba'duhum ba'da, membenarkan sebagian nabi dengan sebagian yang lain. Akhadallahu mitsaqal awwal minal anbiya, misalnya perjanjian para nabi untuk saling membenarkan, saling beriman, ya, dan seterusnya lah dengan nabi yang datang belakangan. Itu makna yang pertama yang sebenarnya sudah kita singgung kemarin. Yang kedua, Allah mengadakan perjanjian dengan para ambiaknya, ambiaknya menjelaskan kepada umatnya, dan itu juga merupakan janji dia, berarti karena isi perjanjian itu menjelaskan janji dia kepada Rasul, dan kalau itu berarti janji dia kepada Allah, untuk apa? Mengimani dan menolong Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya sama dengan janji yang kedua tadi. Ya, covenant yang nomor dua. Misalnya seperti kisah ini ya, dari Abu Talib, lam yab'athillah nabiyan, ya, dan seterusnya ya, sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa apa namanya, kalau ada nabi yang masih hidup terus saya ini diutus, pasti mereka akan beriman dan membantu Rasulullah SAW. Ya. Usah saya bacalah, kelamaan nanti. Oke, ini sama juga. Ya, misalnya ini ada hadis yang cukup menarik dari Abdullah bin Sabit. Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melewati saudaraku dari kalangan Yahudi Bani Quraidah. Dan kemudian dia menuliskan untukku beberapa hal dari kitab Torah. Ya. Apakah aku ingin tunjukkan kepadamu apa yang dituliskan dari kitab Taurat oleh saudaraku itu? Kata Umar, fataghayyara wajhu Rasulillah SAW, berubah wajah Rasulullah SAW, dan Rasul kemudian berkata kepada Umar, radina billahi rabba, Umar, kami ini, kita ini sudah ridho dengan Allah sebagai Rabb. Kita sudah ridho Islam sebagai agama kita. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Wa surya Rasulullah wa qala walladhi nafsu dan Nabi Muhammad berkata, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Kalaulah Musa ada di antara kalian ini, pastinya dia akan mengikutiku, dia akan menjadi bagian dari umatku, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itu yang dijelaskan di ayat ini untuk menunjukkan, atau di hadis ini untuk menunjukkan bahwa ada perjanjian itu. Ya, ada perjanjian bahwa nabi-nabi itu juga akan menolong dan membantu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana Musa hayyan baina adharikum ma halla lahu illa ayattabi'ani. Ya, kalaulah Musa itu hidup di antara kalian, maka tidak mungkin kecuali dia akan mengikutiku. Ya. Yang ketiga, makna Mitsaqun Nabiyyin ini adalah janji Ahlul Kitab. Ya, yang kayak tadi, janji Ahlul Kitab seperti di makna yang kedua. Bedanya cuma kalau di sini kita melihat Allah kepada anbiya baru kepada umatnya. Kalau di redaksi Al-Quran, yang nomor tiga ini langsung kepada Al-Kitab, seperti yang tadi itu. Ini misalnya pendapat Ibnu Mas'ud. Akhadallah mithaqal ladina utul kitab. Akhadallah mithaqal ladina utul kitab. Misalnya Robih dan seterusnya. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, maka makna janji yang ketiga ini adalah janji Allah kepada seluruh para ambiaknya, bahwa para nabi itu saling support satu dengan yang lain, dan saling membenarkan satu sama lain. Karena nabi yang diutus belakangan, itu akan pasti menyempurnakan lagi, message atau apalah yang belum di
dijelaskan sampai nanti yang paling terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian perjanjian ini mengikat kepada semua anbiya bahwa mereka akan mensupport dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Nabi itu memiliki umatnya, maka sebenarnya janji Allah kepada Nabi untuk saling mensupport dan membenarkan itu juga merupakan perjanjian Allah dengan orang yang beriman kepada Nabi tersebut. Kira-kira begitulah makna Misaqon Nabiyyin yang kita diskusikan. Jadi kesimpulannya, recap kita, Nabi Muhammad itu posisinya kayak apa? Sebagaimana di Al-Quran, Nabi Muhammad itu diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Kenapa kita menyatakan begini? Karena ada pernyataan tadi, kalau Nabi Adam, Musa, Isa, Yahya hidup saja, dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Nabi Muhammad bahkan tidak hanya diutus untuk masa, untuk tidak hanya menjadi Nabi untuk zamannya saja. Ya, hatta pengakuan Nabi Muhammad itu menjadi Nabi, dan dia akan semua akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu ditunjukkan melalui hadis-hadis yang kita baca di atas. Karena itu makna kafatan linnas, itu sebagian mufassir tidak hanya mengartikan mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai yaumul kiamah, tapi sebenarnya meliputi semua manusia. Karena kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka pasti beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya, ya. Itu hebatnya. Karena itu Nabi disebut dengan kafatan linnas, kafatan linnas. Oke. Bahkan ada hadis yang juga menjadi cukup didiskusikan ramai di kalangan para muhaddisin. Alaihi Rasulullah SAW menyatakan kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Saya itu sudah jadi nabi, sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya dia belum lahir sebagai manusia. Masih di periode antara ruh dan jasad, sementara aku menjadi nabi. Di sini tidak dibaca dalam pengertian bahwa Nabi Muhammad makhluk pertama yang diciptakan. Enggak, maksudnya Allah sudah memastikannya dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabi atas sebelum penciptaan Nabi Adam. Kalau Nabi Muhammadnya lahir nanti, tapi ketentuan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, ya, sebagai Sayyidul Mursalin, bahkan kalau Ma'ariful Quran menyebut sebagai prophet of all prophets misalnya, ya, itu sudah ditentukan bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Mursalin dan Khatamun Nabiyyin sama Sayyidul Mursalin. Itu bahasan kita. Ini penting karena ini nanti berkenaan dengan bagaimana sikap Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani setelah mengetahui posisi Nabi Muhammad SAW. Oke, itu recap tambahan. Kita masuk sekarang. Faman tawalla ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. Faman, maka barang siapa tawalla, yang berpaling, ba'da dhalika, setelah hal tersebut, nanti kita diskusikan lagi, faulaika, maka kalimatnya bersyaratnya, mannya menjadi syaratnya, barang siapa, oke, fa-nya menjadi jawabnya, maka, jadi kalau ada man, ada fa, ini berarti conditional sentence, ya. Faulaika, maka mereka, hum, adalah mereka itu, al-fasikun, ini penegasan lagi, sebenarnya cukup, fahumul fasikun cukup, faulaika alfasikun juga cukup, tapi ditambahi lagi ulaika hum alfasikun sebagai penegasan, iya mereka itu. Ulaika isyarah yang jauh untuk menunjukkan dia juga sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alfasikun dibentuk dengan kata benda, ya, untuk juga menunjukkan betapa orang ini berada dalam kefasikan yang sungguh-sungguh fasik. Ya, dan sudah usah dipasti pikirannya begini, terus kok kayaknya tidak ada siksaannya, ya. Barang siapa yang berpaling, maka mereka itulah orang yang fasik. Kok kayak tidak ada siksanya, itu sudah imply di dalamnya. Kalau orang itu fasik, ya dia akan mendapatkan
balasan apa yang pasti akan diterima oleh orang fasik. Seperti kalau menyatakan faulaika humul kafirun, kalau mereka sebagai orang kafir dan itu dipakai dengan kalimat kata benda, berarti dia pasti akan masuk neraka, pasti dia akan mendapatkan azab Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu poinnya. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Saya ke Samtul Carawi dulu karena menurut saya yang paling juicy. Nanti baru kita pindah ke kembali ke sini lagi. Oke. Syekh Mutawalli Syarawi di ayat ini menarik. Dia mengawali pembahasannya dengan menjelaskan makna tawalla. Tawalla itu oposit dari kata abdala. Ya, dari kata ini maknanya menghadap. Ya, sebenarnya karena itu kiblat. Itu kalau kita facing, ya, to face itu akbala, karena kita facing kemudian kita menerima qabul dari situ. Jadi makna berpaling, kalau tawalla itu berpaling, sementara akbala menghadap. Ya, jadi kalau tawalla berarti kita tidak berani menghadap, terus kita berpaling, lari darinya. Namanya tawalla. Sementara kalau akbala, kita datang menghadap ya, dan menerima. Itu namanya akbal, qabul berarti kita mengiyakan. Sementara tawalla lawannya. Al-Quran menggunakan kata tawalla, sebenarnya orang ini, sebenarnya dia mestinya sebagaimana perjanjian. Ya, kalau kita sudah berjanji, kemudian ya kita datang mengambil perjanjian tersebut. Gitu. Ya, sementara kata tawalla dipakai untuk menunjukkan orang ini tidak datang, dan sekaligus ya tidak memanggil, tidak mengambil, malah mereka berpaling. Ya, malah dia turning away. Itu yang disebut dengan faman tawalla. Oke. Okay. Ba'da dzalika, apa yang disebut dengan ba'da madza, kata Syamtul Syarawi, dia berpaling dari apa? Dia berpaling untuk setelah apa? Setelah mereka mengambil janji. Ya. Wal mitsaq al ahd, setelah mereka mengambil janji dan perjanjian yang teguh itu kepada para nabi. Ya. Kan gini, jadi Allah yang menjelaskannya kepada para anbiya, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, bahwa nanti akan datang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan hidup di dalam aturan Allah SWT. Singkatnya nanti bahwa kamu akan kalau bertemu Nabi Muhammad harus beriman, mensupport dia dan seterusnya itu ya, sebagaimana bahasan kita kemarin. Jadi mereka sebenarnya sudah mengambil itu. Jadi sudah mengambil perjanjian itu karena dia beriman kepada Nabi Musa, karena dia beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Oke. Dan setelah dia menerima itu, tapi kemudian mereka berpaling. Padahal sebelumnya sudah mengambil perjanjian itu karena dia beriman. Karena dia beriman kepada Nabi Musa dan ajarannya. Dan salah satu ajarannya tersebut adalah ada perjanjian itu tadi. Oke. Okay? Nah, Al-Qur'an menyatakan setelah mereka berpaling ya, atau setelah mereka tidak mengambil perjanjian tersebut, ya, tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, faulaika, maka mereka ini ancamannya adalah hum al-fasikun. Fasik, sebagaimana yang pernah kita diskusikan, makna dasarnya sebenarnya adalah al-khuruj anit-to'ah, keluar dari jalan ketaatan. Secara bahasa, sebenarnya kata al-fisku, itu dulu kita pernah membahas waktu kita membahas sealed heart, kalau saya masih ingat, ya, yang fasik itu, maknanya adalah tikus yang, apa namanya, waktu kita membahas munafik juga sama. Ya. Jadi awal maknanya kalau di sini adalah kurma, kurma itu ada bungkusnya awalnya. Ya, kemudian begitu kurma itu keluar dari bungkusnya, apa, jangan bungkusnya, apa namanya, kulitnya lah, dari kulitnya, itu disebut dengan, kalau dalam orang Arab menyebut fasaqat rutab, rutab, ya, kurma yang basah itu. Jadi kalau kurma masih mentah namanya balgh. Balgh ini, setelah balgh nanti jadi rutab. Setelah rutab nanti jadi tamr. Jadi gitu. Jadi dia keluar dulu dari kulitnya itu. Nah, ketika dia keluar dari kulit, namanya kemudian menjadi rutab,
Ya, ketika keluar dari kulitnya, orang Arab menyebut fasik. Ya, fasik. Rutobnya menjadi fasik karena sudah keluar dari kulitnya. Oke. Kata Samudra Syarawi, kata-kata dalam bahasa Arab itu semua awalnya memiliki makna fisikal. Dan itu yang menarik, yang harus kita kaji ya. Jadi kata Samudra Syarawi, sebelum kata itu memiliki makna yang sifatnya emosional, spiritual, maka sebenarnya kata-kata dalam bahasa Arab itu semuanya awalnya punya makna secara lukisannya itu awalnya fisikal. Jadi seperti konsep fasik, kufur, Islam, Muslim, itu kan semuanya abstrak. Kalau kita terjemahkan, orang fasik, orang kafir. Nah, indahnya bahasa Arab, kata Samudra Syarawi, sebenarnya awalnya kata ini memiliki makna fisikal. Harapannya, kata Samudra Syarawi, dengan kita melihat makna fisikal, kita menjadi lebih paham dengan makna abstraknya, bukan physical meaningnya. Jadi kemudian kita bisa paham dengan makna batinnya, bukan makna zahirnya. Nah, sama seperti kufur yang orang menutup biji tanaman, maka kalau kita melihat kurma yang kemudian keluar dari bungkusnya atau dari kulitnya yang awalnya menutupi dia, maka fasik itu gambarnya begitu. Orang yang keluar dari penutupnya. Apa penutup itu? Yang disebut nanti oleh Samudra Syarawi dengan manhaj tadi, dengan hidup, dengan din. Jadi sebenarnya kita ini ketika telah mengambil perjanjian dengan Allah, apalagi kalau kita runut dari awal tadi ya, kita berjanji Allah sebagai Rabb-nya, dan karena itu kemudian begitu Allah menurunkan Rasul-Nya, kita beriman sebagai kelanjutan dari perjanjian first covenant kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka kita beriman kepada Rasul. Ya, karena sebenarnya kenapa kita beriman kepada Nabi? Karena tadi perjanjian yang awal tadi, saya beriman kepada-Mu ya Allah, bahwa Engkau Rabb. Karena Engkau kemudian menurunkan Nabi dan Rasul, saya terima itu. Jadi iman kita kepada Allah dan Rasul sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ajaran Allah itu kemudian mengajarkan kita semua aturan yang kita sebut nanti dengan din, cara kita bicara, cara kita, semuanya lah. Dan karena aturan Allah itu meliputi seluruh sisi kehidupan kita, ya, any dimension, ya, semua dalam kehidupan kita ini, mulai dari tidur sampai tidur lagi, itu gambarannya seperti kulit yang menutupi isi. Nah, maka kalau ada orang keluar dari kulit tempurungnya itu, maka itu namanya fisq, namanya al-fisqu tadi itu, yang nanti orangnya disebut dengan fasik, karena dia sudah keluar dari kulit yang meliputinya dan yang melingkupinya. Itu pesan dari Samudra Syarawi ketika menjelaskan faulaika humul fasiqun, fasiqu. Yang menarik menurut saya, jadi kenapa Allah menyebut fasik? Karena mereka berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan hidup yang dibikin oleh Allah, atau mudahnya adalah dari manhaj. Dari manhaj agama ini. Oke. Okay. Manhaj yang mereka sudah awalnya terima sebagai bentuk perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, misaqun nabiyyi. Nah, poin yang berikutnya yang didiskusikan oleh Syekh Abdul Syarawi adalah fasik itu ada dua. Ada fasik kecil, ada fasik yang besar. Oke. Masuk kategori apa orang yang tidak menunaikan perjanjian dengan Allah SWT yang disebut dengan misaqun nabiyyin. Misaqun nabiyyin. Masuk kategori apa? Kalau kita lihat dari aspek bahasa, tentu saja dia fasik besar. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata benda fasiqun. Oke. Yang menarik logikanya dijelaskan oleh Samudra Syarawi di sini adalah dia ini sebenarnya mau keluar dari manhajnya Allah Subhanahu wa taala, manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menerima dengan puas hati manhaj yang diatur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya, ya,
dan dia berpaling, maka tidak ada lain kecuali dia mau mengambil manhaj dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak ridho dengan apa? Dengan persaksiannya tadi. Nah, karena itu mari kita pikirkan, ya, kalau ada orang yang tidak menerima manhajnya Allah Subhanahu wa taala dan artinya dia menyelisihi dengan manhaj Allah, artinya dia menyelisihi dengan perjanjian dengan Allah SWT, kira-kira itu jenis fasik yang apa? Tentu saja jawabannya dengan mudah kita bisa dapatkan fasik, fasik yang besar. Fasik yang besar. Padahal Al-Quran menyatakan, kullu insan, setiap orang itu mestinya wajib meletakkan hawa nafsunya untuk mengikuti Allah. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya, sebagaimana dalam hadis. Quran misalnya dalam surat Mukmin menjelaskan walawittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, kemudian enggak ngikutin manhajnya Allah, enggak mengikuti rasul, enggak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? La fasadatis samawati wal ard. Maka rusak semuanya langit dan bumi. Kenapa? Masih ingat kata fasad kemarin? Fasad itu adalah kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan purpose dan tujuannya. Ya. Dan langit dan bumi kalau menurut kemauannya sendiri tidak mengikuti maunya Allah yang sudah diletakkan, dijadikan oleh Allah yang namanya sunnatullah, apa yang terjadi dengan langit dan bumi? Wah, bisa hancur ya. Mataharinya mogok, tidak beredar, bulannya, mata buminya, dan seterusnya. Mesti terjadi fasad. Mesti terjadi fasad. Demikian juga sebenarnya manusia, kalau kita pikirkan. Ya, kita ini juga, sebagaimana langit juga kasih manhaj, sebagaimana ardi juga punya manhaj. Ya. Dan kalau mereka hidup dengan manhaj, apa yang terjadi? Soleh, kebaikan. Ya. Tapi kalau dia tidak mengikuti aturan Allah SWT, mau pakai aturan mereka sendiri, keluar dari pengurung yang mengikat, yang hari ini kita sebut dengan hukum alam itu, sunnatullah, ya, maka pasti akan hancur. La fasadat. Karena itu Quran menggunakan penegasan, pasti akan fasad. Okay? Bukan hanya bumi dan langit. Wa man fihinna. Dan orang yang ada di dalamnya, di langit dan bumi semua. Ya, karena itu bedanya, untuk langit dan bumi, selain manusia itu, ini sudah dibikin default oleh Allah SWT. Sehingga dia tidak mungkin kecuali dia mengikuti manhaj sahih. Sesuai dengan aturan Allah SWT. Karena sudah akan ngikutin dengan manhajnya. Dia tidak akan tawalla. Dia pasti taqabbala. Dia pasti menerima. Sementara manusia, dia diberikan kemampuan untuk menolak dan kemampuan untuk menerima. Kemampuan untuk mengambil dan kemampuan untuk berpaling. Karena itu kata Allah, bal atainahum bidzikrihim. Karena itu, ya kami datangkan buat mereka, manusia semuanya, bidzikrihim. Ya, bidzikrihim ini dengan sesuatu yang menuturkan mereka. Maksudnya apa? Zikr di sini makna pertama adalah Al-Quranul Karim. Karena zikr adalah pengingat itu sebenarnya adalah Al-Quranul Karim. Maka zikr yang lain kira-kira apa? Rasul juga disebut zikr. Semua ajaran yang di dalamnya menyebut tentang manusia. Kamu harus melakukan ini, kamu jangan melakukan ini, kamu harus begini, kamu jangan melakukan ini. Namanya bizikrihim. Sesuatu yang menyebut tentang kemuliaan kita, tentang tujuan hidup kita, sesuatu yang akan concern, ya, menyebut tentang kebahagiaan kita, kesengsaraan kita, kemana kita harus berjalan, kemana kita tidak harus berjalan. Namanya zikr. Namanya zikr. Nah, tetapi lihat, fahum, akan tapi mereka semuanya, al-zikrihim, terhadap Al-Quran, terhadap Rasul, terhadap ajaran itu, mu'ridun, mereka berbalik. Kalau berpaling apa yang terjadi? Fasad. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang kita bahas kapan hari. Kenapa mereka kok berbuat fasad? Karena mu'ridun. Karena mereka mu'ridun atau tawalla kalau dalam surah Ali Imran. Lihatnya kalau ditafsir, yang pertama misalnya zikr itu
adalah bayanil haq, ya, penjelasan tentang kebenaran yang disebut dengan zikr. Yang kedua adalah kemuliaan mereka. Kenapa? Karena Rasul ada di antara mereka. Yang kedua maknanya Al-Quran, ya, dengan yang menggunakan bahasa mereka dan seterusnya. Ya. Sebenarnya ini yang disebut dengan zikrihi. Tapi mereka berpaling. Mereka berpaling. Oke. Fa idza kanu la yartaduna, kalau mereka itu tidak ridho dengan manhaj Allah, maka jenis fasik kayak apa terus? Orang yang tidak ridho, tidak menerima manhajnya Allah SWT. Innahu fiskun azim. Karena itu adalah kefasikan yang agung, yang besar. Ya, padahal sudah ada perjanjian. Qad akhadha alaihimul ala anbiya'ihim, dan seterusnya. Mereka akhirnya mengambil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Tentu saja sebagai ilahan akhar. Ya, sebagai Tuhan yang lain. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La falaysa ma'allah ilahan akhar. Tidak ada Tuhan lain itu selain Allah. Bal hum qad ja'alul khalqa. Akan tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Mereka menjadikan makhluk muqabilul khaliq, sebanding dengan Tuhan. Sebenarnya yang mereka lakukan adalah dia menjadikan makhluk Allah yang lain, terus dia jadikan sebagai khaliq. Karena itu nanti sambungan ayatnya adalah afaghayra dinillahi yabghun, kata Al-Qur'an. Ya. Oke. Kita lihat sekarang di sini, kita mulai dari tafsir Katsir yang disebut dengan tawalla ai aqrada minal iman, berpaling dari iman. Bihadar rasul, dengan rasul ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi dan dengan janji untuk membantu Nabi. Ya. Padahal setelah sudah jelas dalilnya, petunjuknya, dia sudah tahu semuanya. Nabi Musa menjelaskan, Nabi Isa menjelaskan ciri-cirinya ada dalam kitab Taurat, ciri-cirinya ada dalam Injil semuanya. Karena itu kana minal fasiqin. Mereka jadi orang fasik. Ya. Dan ancaman bagi orang fasik maklumun, sudah jelas semuanya. Makanya man tawalla ba'da dzalik, ini menjadi syarat, ya, disebut dengan syarat, ya, jazaknya tadi qaulai kahumul fasiqun, itu jazaknya balasan. Jadi at-tahrir, apa yang kita dapat, man tawalla mimman syahidtum alaihi wa ma'lumun dzalika lam yaqul faman tawalla ba'da dzalika minkum. Ini yang menarik juga. Di ayat Al-Maidah misalnya, kalimatnya ditambahi kata minkum. Ya, dilihat sebentar. Paman, maka barang siapa yang kufur ba'da dzalika, setelah hal tersebut, minkum, di antara kalian. Jadi ada tambahan minkum. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh kamu telah sesat dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Sementara di ayat ini tidak dikasih kata minkum. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika, ada minkumnya. Kenapa? Nah, ini menariknya Ibnu Asyur dalam tafsir At-Takrir. Jadi dibuangnya kata minkum ini, faman tawalla ba'da minkum, sebagaimana itu kutiba fi bani Israil fi surah. Ini hanya khusus untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Ya, sementara ayat ini enggak, ini mimman syahidtum alaihim wa hum al umam. Jadi sebenarnya berangkat lagi ke makna yang awal tadi, yang bisa penabiin, karena ini sebenarnya adalah perjanjian dari Allah kepada para nabi-nabinya, dan nabi-nabinya juga sudah menjelaskan kepada umat-umatnya bahwa nanti akan ada nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Allah mengutus Nabi Muhammad dan kamu hidup, berimanlah kepada dia, bentulah kepada dia. Dari mana kita tahu misalnya, Waraqa bin Naufal, dan seterusnya yang menyatakan kalau aku hidup, aku yang akan bantu engkau, dan seterusnya saat engkau diangkat menjadi Nabi. Kata Waraqa bin Naufal, ya, dan seterusnya. Karena itu, ini tidak sebenarnya ayat ini tidak khusus hanya kepada Bani Israel, kepada semua umat. Karena itu Quran tidak menggunakan kata minkum yang membatasi Bani Israel. Masya Allah. Itu menariknya, ya. Jadi Quran spesifik. Karena itu kalimatnya ada kalimat faman tawalla ba'da dzalika minkum. Tapi faman tawalla ba'da dzalik titik. Faulaika langsung. Ya. Karena tidak dimaksudkan hanya kepada Bani Israel.
Nah, kenapa? Rujukannya karena makna yang kemarin itu misafan nabiyyin. Oke. Fa ulaika humul fasiqun annahu lil mubalaghah li anna fisqahum fi hadhil halah ashaddu fisqin fa ja'ala ghayruhum min al fisq kal adam. Masyaallah. Kenapa mereka yang digambarkan oleh Allah menggunakan bentuk al-fasiqun? Ya, mereka seakan-akan fasik ini hanya dibatasi yang mereka itulah. Kamu kalau ingin tahu orang yang benar-benar fasik, real fasik, ya mereka inilah. Yang menolak perjanjian untuk hidup dengan manhajnya Allah. Menolak perjanjian untuk hidup dengan manhaj yang telah dijelaskan oleh para nabinya. That's they are, the real fasikun. Nah, ucapan yang kayak begini ini, yang digambarkan dengan wajhul hasr, kata Ibnu Asud, wajhul hasr itu ditampilkan dengan gaya penulisan yang terbatas, yang eksklusif. Al-hasr itu exclusivity. Ya. Fa'ulaika hum al-fasikun. Mereka itu, hanya mereka ini saja. Iya, hanya mereka saja. Hum al-fasikun. Mereka itulah al-fasikun. Nah, pola kayak begini ini adalah mubalaghah. Ini untuk penyangatan. Ya, untuk penyangatan. Kenapa? Karena kefasikan mereka adalah kefasikan yang terbesar. Seakan-akan kalau kita baca ayat ini, yang lain itu sudah tidak fasik. Karena the real fasik yang kayak begini. Ya, kayak begitu. Faja'ala ghayruhu minal fisq al-adam. Seakan-akan yang lain itu, meskipun perbuatannya fasik, itu seakan-akan tidak ada. Karena mana asal dari fasik kan tadi, keluar dari ketaatan. Sebenarnya kalau kita berbuat maksiat, kita orang muslim berbuat maksiat fasik, ya, misalnya apalah berkata-kata dusta atau misalnya nonton film yang tidak benar dan seterusnya lah, pornografi, katakanlah fasik, tapi fasik yang itu semuanya seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena real fasik adalah orang yang setelah dia mengambil perjanjian, ya, tapi dia kemudian berpaling darinya. That's the real fasik, karena itu menjadi urat akar dari seluruh fasikan. Nah, itu namanya faulaikul fasikun. Faulaikul fasikun. Dari tafsir Dulul Mansur, kita dapat mentawalla angka. Nah, kalau Imam Suyuti, faman tawalla, siapa yang berpaling darimu Muhammad. Itu cara dia menafsiri. Ya Muhammad, ba'da hadal ahdi min jami'il umam, kata dia. Siapa yang paling darimu, wahai Muhammad, setelah janji ini, yang melibatkan siapa? Seluruh umat, dari apapun saja. Fa'ula'ika humul fasikun hum al-asuna fil kufur. Orang yang ahli maksiat. Ya, dalam mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 82. Itu 83. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Allah. Ya. Afa ghayra dinillah. Maka apakah mereka mencari? Apakah selain ya agama Allah subhanahu wa ta'ala, dinnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabghun, mereka mencari, mereka berusaha, yabghun, dia looking for, padahal, lihat, wawunya wawuhaliyah, walahu, padahal, lahu, hanya kepada Allah semata-mata, aslama, submit, obey, man fis samawati wal ard, ya, semua segala yang ada di langit dan bumi. Allah benar ya, menggunakan kata man. Kita menyebut orang yang pasrah kepada Allah itu hanya manusia. Tapi Allah tidak menyatakan man. Tapi sekarang menggunakan kata man, bukan man. Ya. Jadi batu, air, itu jangan dikira mereka tidak punya kesadaran untuk mentaati Allah. Mereka punya kesadaran. Karena itu disebut dengan man di ayat ini. Man fis samawati wal ard. Tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke, ada beberapa hal yang fusi. Kita lihat dulu. Jadi kalau kita hubungkan tadi, ya sampai di ayat ini, Allah, jadi kan begini, kalau kita mudahkan ya. Oke. Jadi Allah, ini
perjanjian ya dengan Nabi, kita sebut saja Ambiya. Ambiya-nya kemudian menjelaskan kepada umatnya, dan itu juga menjadi janji jadi umatnya. Yang singkatnya janji itu adalah kita sebut dengan manhaj Rabbani atau manhajullah atau manhaj Allah. Ya, oke. Itu hidupnya. Nah, sebenarnya kenapa kita kok ada perjanjian? Ya, ini yang disebut dengan misa. Disebut dengan misa, perjanjian. Jadi ada perjanjian antara kita dan Allah SWT. Nah, sekarang yang kedua, ada Allah. Terus, sekarang bukan kepada manusia, selain manusia. Selain manusia, ini juga ada manhaj. Tapi dia bukan perjanjian. Kenapa? Karena ini sudah default. Ya, sudah mesti begini. Ya, jadi, kalau kita lihat di sini, perbedaannya adalah Allah menciptakan manusia dan menciptakan selain manusia. Saya mudahkan. Ya. Kalau perhadapan Allah itu, karena Allah adalah Rob, ya, gini. Mungkin begini dulu lah dari awal ya. Oke, Allah, karena Allah itu Rob, maka Allah yang taking care semuanya, semua makhluknya. Ya. Allah yang taking care makhluknya. Oke. Nah, makhluk itu diciptakan, ada purpose-nya, ada tujuannya, biar dia agar baik. Ya. Maka semua makhluk itu sebenarnya ada manhajnya. Ya, jalan hidupnya dia, fungsinya dan segala macamnya, ya, atau kita sebut dengan apa way of life-nya lah, ya, kita sebut way of life-nya dia, itu dari Allah SWT agar apa? Agar menjadi kebaikan, ya, agar jadi kebaikan, ya, kebaikan. Disebut dengan kesolehan, ya, biar tidak menjadi apa fasad lah gitu, tidak menjadi fasad. Itu logikanya begitu sebenarnya. Ini disebut dengan as-sulh, yang ini fasad. Oke, okay. Ini rumus utamanya dulu. Nah, perlakuannya nanti berbeda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia Rob, maka dia taking care makhluknya. Taking care-nya dengan apa? Bikin manhaj. Ini hidup kamu begini, yang ini harus begini, ini harus begini. Nah, untuk selain manusia, karena dia tidak diberikan kebebasan, ya, untuk memilih, tidak ada kebebasan untuk memilih, ya, tidak ada kebebasan memilih, makanya default. Karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini dia tidak ada ikhtiar, ya, kita sebut saja tidak ada ikhtiar. Ya, yang ikut saja udah rumusnya. Sementara Allah kepada manusia, sekarang Allah kepada selain manusia, sekarang Allah kepada manusia. Allah sekarang kepada manusia. Oke. Polanya melalui ambiya. Ya, jadi kalau di sini langsung Allah menciptakan air, enggak mungkin air itu enggak bekerja sesuai dengan manhaj yang sudah diberikan oleh Allah kepada air. Ya. Default tidak ada ikhtiar, hari ini kita menyebut dengan sunnatullah. Ya. Atau biasanya Quran juga menggunakan istilah fitrah. Ya. Atau sunnat Allah. Hari ini kita menyebut sebagai natural law. Kita menyebutnya sekarang. Sebenarnya sama, maka pertanyaan saya, kenapa sih kita ini kok bisa menghasilkan, katakanlah pertanyaannya, kenapa kok bisa menghasilkan fisik, melahirkan chemistry, dan seterusnya. Kenapa kok bisa menghasilkan itu? Karena default. Karena dia tidak berubah. Karena tidak berubah. Dan karena tidak berubah, berarti default. Karena di default, maka kita bisa menghasilkan keteraturan. Karena ada regularity. Karena ada regularity terus-menerus, maka kita bisa menciptakan hukum.
Ya, makanya yang paling susah ilmu tentang siapa? Humanities. Kenapa? Berubah-ubah terus. Ya. Kita memahami tentang ilmunya manusia itu paling susah. Psikologi berubah terus, ya, politik berubah terus. Dan kenapa? Karena kita bicara makhluk Allah yang diberikan kebebasan untuk melakukan ikhtiar. Dan kita harus pahami itu, perubahan itu mesti akan terjadi. Lawang yang sudah default dan natural law saja masih berubah. Kenapa? Karena ada error of apa namanya alat yang kita pakai, observernya punya limitation, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kenapa kok disebut dengan hard science? Kenapa yang di sini kok disebut hard science? Karena tadi itu datanya lebih exact. Datanya tidak berubah-ubah. Jauh lebih mudah. Karena itu kita mendapatkan natural law. Itu yang menarik. Nah, bayangkan sekarang kalau berubah terus. Wah, susah kita. Nggak ketemu hukumnya dan rusak. Dunia ini rusak kemudian. Kita nggak mungkin menciptakan tool, nggak mungkin menciptakan alat. Karena selalu berubah. Itu yang benar ya kalau kita pikirkan. Nah, nanti Al-Qur'an punya istilah sendiri sebenarnya, bukan manhaj itu. Disebut dengan bid. Ya, jadi ini istilah Syaikh Abdul Qorawi yang kita pakai ya, namanya manhaj. Allah sebenarnya nanti punya istilah namanya din untuk manusia. Oke, kita teruskan dulu. Jadi nanti kita sebutkannya. Jadi manhaj ini dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan din. Karena itu nanti ini refer lagi-lagi yang pernah kita diskusikan ya. Kita pernah membahas penjelasan dari, menurut saya masih senang dengan penjelasannya Syekh Naqib Al-Attas ketika menjelaskan din dengan berbagai maknanya itu. Lihat, masih ingat ketika Syekh Naqib Al-Attas menjelaskan din yang pertama, dijelasin apa itu? Indebtedness-nya, tentang hutang pertama dia jelasin. Kalau hutang berarti ada perjanjian. Ingat kata mitsaqun nabiyyin yang di awal tadi. Oke? Jadi kalau kita lihat, ini untuk manusia berbeda. Ini berlaku untuk selain makhluk, selain manusia. Untuk manusia polanya berbeda Allah. Allah melalui para anbiya, anbiya ngajarin umat, menjelaskan manhaj. Agar kita bisa hidup dengan baik. Ya, ini manhaj ini, bahasa lainnya adalah din. Ya. Bahasa lainnya adalah din. Agar apa? Agar kita menjadi baik. Ya, agar kita menjadi muslihun. Kan gitu maksudnya. Muslihun. Bukan mufsidun. Nah, itu sebenarnya yang dimaui dari itu. Maka, mestinya kita harus memilih manhaj dari Allah SWT. Yang menarik, tadi Al-Quran menyatakan, faman tawalla, dan kita sudah tahu, meskipun kita lihat, meskipun kita sudah berjanji kepada Allah, ya, dan ini kita kemudian ngambil ini sebagai yang disebut Al-Quran sebagai janji, ya, sebagai misa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya kalau kita logikakan, kalau kita memenuhi janji ini, maka apa yang terjadi? Muslihun. Ya, tak? Kalau kita tidak memenuhi janji, maka mufsidun. Nah, tadi orang yang berpaling dari manhajnya Allah Subhanahu Wa Taala, faman tawalla. Nah, jadi mitsaq ini kalau dipenuhi apa yang terjadi, kata Allah SWT, kalau ini dipenuhi orangnya menjadi muslimun. Kalau mitsaq ini antara kita dan Allah, ya, kemudian tidak dipenuhi atau bahasa Al-Qur'an berpaling, awalla tadi ya, berpaling. Ya, apa yang terjadi? Menjadi siapa orangnya? Menjadi fasikun. Itu polanya. Jadi kalau kita lihat rumusnya itu begitu. Karena itu kemudian Allah ngasih kita logika lagi. Oke lah, kenapa sih? Jadi orang kalau tidak mau mengambil manhaj dari Allah, ya berarti dia manhajnya dari mana? Dari manusia. Dari manusia sendiri. Ayat ini mulai menyatakan, afa ghairu dinillah ya bukun? Ghairu dinillah. Berarti dia mengambil apa? Din selain punyanya Allah. Din itu mengatur semua urusan hidup kita. Ya, jadi manhaj itu. Maka salah kalau orang menganggap din itu hanya nama agama. Yang mengatur private relationship dengan Allah saja. No. Din itu way of life. Hubungan kita dengan Allah,
hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan alam, anything. Lihat, masih ingat awalnya tadi? Kata din itu dikaitkan dengan fasik. Sesuatu yang melingkupi, seperti biji dengan kulitnya. Saya tanya, ada enggak kurma itu kulitnya hanya di atasnya saja? Enggak, dia meliputi semuanya. Nah, Allah menggunakan kata din itu, mana itu? Karena itu kalau kamu mengambil selain din itu, kamu jadi fasik. Karena kamu keluar dari kulit tempurungnya itu poinnya. Maka salah seperti orang-orang atau konsep agama di Barat yang menganggap bahwa agama itu ya our private relationship dengan Tuhan. Ya. No, dalam Islam enggak. Agama itu way of life kita. Dia bungkus kehidupan kita. Dia manhaj hayat kita. Manhajul hayat. Ya, yang mengatur semua relationship kita. Ngatur bahwa how to breathe, how to walk, how to semuanya. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Itu yang menarik. Quran menggunakan itu. Kenapa kok semuanya? Lihatlah sekelilingnya. Adakah burung yang tidak hidupnya berada dalam manhajnya Allah SWT? Adakah kita pernah melihat air yang menolak aturan Allah SWT? Adakah aturan Allah berlaku kepada air hanya 70%, 30%, 20%? No. Semuanya kalau kita lihat. Matahari, rembulan, dan seterusnya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu yang harus kita renungkan. Kenapa Allah kemudian mengaitkan dengan kalimat yang menarik. Hamzahnya ini disebut dengan Hamzah dengan istifham ingkari. Istifham yang digunakan untuk pengingkaran. Ya. Dan terus kamu mengambil selain agama Allah. Itu maksudnya kira-kira begitulah. Stupid you are. Kira-kira how dumb you are. Kira-kira begitu. Karena itu Hamzahnya disebut istifham ingkari. Yang kedua, ada yang menafsiri, istifhamnya ini bukan ingkari, tapi ikrar. Benar kamu mengambil selain? Kira-kira begitu. Memangnya kamu benar-benar mengambil agama selain Allah Subhanahu wa taala, dinullah, dan seterusnya. Karena itu menarik ya kalau kita pikirkan. Kenapa di Al-Quran menyatakan, dinnya Allah itu Islam. Karena memang kepasrahan total kita kepada Allah itu yang akan melahirkan din. Kita tidak, karena Islam, inna dina indallahil Islam. Ya, meskipun selalu ada dua makna ya. Tapi kalaupun kita maknai secara bahasa, Islam itu adalah kepasrahan, submission kita. Kepasrahan kita kepada Allah SWT, obedient kita, submission kita kepada Allah SWT. Di dalam apa saja, dalam semuanya. Karena kalau kita ada 10% yang tidak taat, maka kita tidak bisa disebut dengan Islam. Gitu. Dan menariknya, lihat. Begitu kita menjadi Islam, apa yang terjadi? Peace. Menjadi kebaikan. Menjadi salamah. Dan Masya Allah, kita fitkan. Sebagaimana air yang akan semua, sebagaimana semua living in harmony sebenarnya. Karena semuanya masing-masing punya purpose-nya, tahu di mana dia melakukannya. Masya Allah ya. Itu sebenarnya yang dimaui. Tapi sekali lagi, bedanya kita adalah kita dikasih ikhtiar. Ya, kita dikasih freedom, choose. Ya, free will istilahnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita afaghairu dinillah ya pun, awali dari Sa'rawi lagi, baru kembali ke situ ya. Kita lihat dari Sa'rawi, afaghairu dinillah ya pun, innakum ma tamu ghairu mu'minina bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi rasulun nabiyyan rasulan fa inna dhalika ya, kalau mereka tidak mengambil ya, selama mereka tidak beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus menjadi nabi dan rasul ya, maka sebenarnya Allah itu membuka keinginan mereka. Fa inna dhalika mengapa keinginan mereka yang sangat kuat, apa yang mereka inginkan? Manhaj ghairu manhajillah ya, manhaj cara hidup yang selain dengan cara hidup yang digambar, yang dijelaskan oleh para anbiya dalam agama kita. Ya, Masya Allah. Dan padahal kalau kita pikirkan, tidak ada manhaj selain kalau dari manhaj sob, berarti manhajnya siapa? Manhajnya manusia yang muncul dari hawa nafsu. Ya, illa manahijul bashar anna bi'ah minal hawa. Ya, dan tidak mungkin itu kecuali nanti mengarahkan kemana? Kepada kesesatan. Ya, Masya Allah. Ya.
Karena itu dia mulai, sebetulnya Syahrawi menggambarkan kita seperti suruh melihat kepada semua makhluknya. Karena Allah kemudian tidak menggiring kita itu. Hebatnya menurut saya Al-Quran itu, kita itu sebenarnya dituntut oleh Allah untuk pun kalaupun beriman, itu iman yang cerdas. Iman yang karena rasionalitas. Iman yang ketika akal, hati, jiwa, semuanya taslim kepada Allah SWT. Karena itu lihat, setelah Allah menyatakan afa ghairu dinillahi yabghun, ini kan pertanyaannya sebenarnya. Setelah kamu berpaling, Allah menyatakan, terus kalau kamu berpaling dari manhaj dan dinullah, apa kamu mau ngambil din selain Allah SWT? Terus Allah menyatakan, padahal lu, sekarang kita diajak berpikir oleh Allah, lahu aslama man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu, ya, semuanya aslama, pasrah, tunduk, patuh. Dengan apa? Dengan manhaj yang Allah berikan kepada langit dan bumi. Modelnya dua saja, tau'an wa karhan. Kita bahas nanti tau'an wa karhan ya. Sekarang kata dia, lihat, kamu lihat semuanya berbagai macam eksistensi makhluk yang Allah jadikan, dan semuanya itu berkhidmat, ngasih servis kepadamu, kata saya Mutawalli Syarawi. Misalnya, kita akan melihat benda itu ternyata punya hierarki. Ya. Dari yang paling rendah sampai yang paling lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan tentu lebih sophisticated, katakanlah, atau lebih, kalau secara pandangan mata ya, daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Dan karena itu, misalnya kalau diurut ya, misalnya benda padat, batu, pasir misalnya, itu urutannya paling bawah. Setelah itu baru nabat, habis itu baru hayawan. Sekarang kalau kita pikirkan, semua itu masing-masing sebenarnya, kalau Anda lihat dengan kedua matamu, kata dia, maka masing-masing itu saling memberikan servisnya satu sama lain. Di alam semesta ini, yang kita sebut dengan daur kehidupannya, ada kodok dimakan ular, ular dimakan siapa, dan seterusnya, seterusnya lah. Tumbuhan berikan servis sama binatang, binatang nanti diberikan servis kepada manusia, dan seterusnya. Mereka hidup dengan manhaj tertentu yang sebenarnya dengan kehidupan itu, dia memberikan kontribusinya bagi kehidupan yang lebih besar lagi. Sehingga muncul kehidupan yang baik ya, dalam ekosistem itu. Okay? Jadi kalau diperhatikan misalnya, benda-benda mati memberikan berkhidmah kepada tumbuh-tumbuhan. Tanah, unsur hara, angin, dan segala macamnya lah. Sehingga tumbuhan hidup. Ya. Tetapi, jamat sama nabat, benda mati sama tumbuhan, memberikan servis, ya, memberikan kepada hewan. Hewan sehingga punya kandangnya dan sehingga hidupnya. Jamat, nabat, hayawan, berkhidmah kepada manusia. Pertanyaannya sebetulnya, sorry, wa anta yuwal insan, dan kamu, hai manusia, kepada siapa kamu berkhidmah kemudian? Masya Allah, kata dia. Ya, ini kalau kita pikirkan seterusnya, itu mesti kita hanya akan berpikir terus kepada siapa ya. Kalau rumusannya berarti begini, kalau kita lihat secara sederhana, sesuatu yang memiliki karakter lebih sederhana akan memberikan pengabdian kepada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih sophisticated. Sebagaimana tadi, tumbuhan ke hewan, hewan ke manusia, dan selanjutnya. Dari situ, mestinya kamu bisa berpikir, satu, siapa yang menundukkan itu semuanya? Kenapa jamat bisa memberikan, bisa tunduk dan mau saja kepada nabat? Kenapa nabat memberikan servis kepada hayawan? Siapa yang menundukkan semuanya itu? Allah SWT, bukan manusia. Ya, kalau kita perhatikan, ya mulai kuda, tumbuhan, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kenyataannya ada hewan yang tidak bisa kita tundukkan. Seperti singa, dan seterusnya. Ada hewan yang Allah bikin mudah untuk kita tundukkan. Nah, mestinya dari situ, kita ini berpikir, siapa yang menundukkan yang pertama. Dan artinya ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Dan itu mestinya menggiring orang, kemudian berpikir, berarti saya harus taslim kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, wa ta'ala. Dan ini yang menarik, kenapa? Karena semuanya itu oleh Allah ditundukkan, baik untuk orang muslim atau untuk orang mukmin. Karena itu bagian dari adalatul rububiyah. Ya, bagian dari keadilan rububiyahnya Allah kepada manusia. Dan Al-Qur'an menyatakan misalnya wa dhallalnaha lahum. Allah yang membuat tunduk ya, hewan-hewan itu, ya. Karena itu kamu bisa naikin dia jadiin kendaraan. Dagingnya bisa dimakan dan masih banyak beberapa manfaatnya ya, yang bisa kita dapatin dari hewan-hewan itu. Bahkan dia bisa jadi sumber makanan buat kita, minuman buat kita. Afala yashkurun, kata Allah SWT. Menarik kalau kita pikirkan itu untuk menunjukkan bahwa kalau semuanya itu hidup dengan aturan ya, yang sebenarnya, kalau perhatikan pohon pisang itu, dari kecil dia tumbuh, susah, besar, hidupnya cuma satu, agar dia berbuah pisang. Setelah itu diambil oleh manusia, dimakan oleh kita, jadi pisang goreng, jadi kolak pisang, jadi macam-macam. Setelah semuanya, kemudian kita ini berpaling dari Allah SWT yang menundukkan pohon pisang itu agar dia berbuah untuk kita konsumsi. Ini kan menarik kalau kita pikirkan, ala yashkurun, kata Allah SWT. Kalau kita pikirkan, semuanya lah, ya telur, ya dia makan hanya untuk menghasilkan telur. Setelah kemudian ada telurnya, kita jadikan telur ceplok. Ya, kita telur mata sapi, kita yang makan. Kenapa kita kok tidak bisa berpikir itu semuanya? Kalau makhluk-makhluk yang lain itu punya cara hidup, yang cara hidup mereka itu tidak pernah berubah. Dan mereka taat dengan aturan itu. Bisa nggak protes, saya capek, nah, cuma hidup untuk berbuah dan kemudian buahnya saya tidak ikut makan, dimakan oleh manusia, manusianya berbuat fasik lagi kepada Allah SWT. Coba kita renungin. Sebenarnya kan itu yang kata Syaikhul Syarawi, walahu man aslama, padahal yang di langit dan bumi itu semua pasrah. Dan aku mereka itu pasrah dan sebagiannya ditujukan untuk siapa? Untuk kamu, hei manusia. Ya, untuk agar dia bisa berkhidmah kepadamu. Masya Allah, kalau kita pikirin. Agar dia memberikan servisnya untukmu. Matahari, dan sebagaimana Al-Quran menyatakan, وَالنَّجْمُ وَالسَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَضَلْ مِيزَانِ أَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانِ dan seterusnya ya, وَالْحَبُّ ذُ الْعَزْوِ وَالرَّيْحَانِ seterusnya, semuanya oleh Allah. Dan mereka ini punya manhaj dalam hidup. Tidak pernah berubah. Apalagi manhajnya itu diatur oleh Allah, dan itu untuk kebaikan kita. Ngasih servis sama kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kamu mengambil jalan hidup selain Allah SWT? Selain dinullah. Powerful menurut saya ayat ini. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu man aslama. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ard. Masya Allah. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Syarawi sebagai renungan kita, agar kita ini renungin ke sana. Renungin ke sana. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke, sebelum masuk ke apa namanya, tau'an sama karhannya. Afa ghayra dinillahi yabghun. Ada satu hadis di Al-Awsat, punyanya Imam Tabrani, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW menyatakan, nanti seluruh amal-amal perbuatan kita itu didatangkan. Ya, di yaumul qiyamah. Sholat pertama datang. Dan sholat berkata, ana sholat, saya sholat. Allah kemudian menyatakan, innaka ala khair. Jiwa, oke, okay, kamu berada dalam kebaikan. Sodakohnya datang, saya sodakoh. Sodakohnya berkata, Allah berkata, oke, okay, kamu berada dalam kebaikan. Puasa didatangkan, Allah berkata, kamu dalam kebaikan. Dan sumatajul amal, ulu dhalika yakulullah innaka ala khair. Semua terus perbuatan-perbuatan baik didatangkan, dan Allah menyatakan, innaki ala khair. Sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan. Summa yajiul islam, fayakulu ya Rabb. Islam kemudian didatangkan, fayaqulu, dan Islam itu berkata, antas salam wa anal Islam. Engkau Allah as-salam, dan akulah Islam. Fayaqulu Allah, innaka ala khair. Bika al-yawm akhud, wa bika u'tiyah. Ya, qala Allahu fi kitabihi, amai yabtai ghairal Islam dinan, falayuqbala min, wa huwa fil akhirati minal
khosirin, khosirin. Ya, oke. Jadi itu gambaran bagaimana ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu apa namanya berkaitan langsung dengan namanya assalam. Dan semuanya mestinya begitu, karena semuanya adalah bagian dari ketundukan kepada Allah. Amal-amal yang kita perbuatan, sholat, puasa, sedekah, bahkan Islam itu sendiri. Ya, karena itu kalau orang mengambil selain itu, ya berarti dia tidak sesuai dengan aturan Allah, pasti nanti akan melahirkan fasad. Al-Kalbi, sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi, menceritakan Ka'bul Ashraf, pembesar Yahudi semuanya, ya, wa ashabuhu, dan teman-temannya Ka'bul Ashraf, ikhtasamu ma'an nasara, berkelahi. Ya, saling adu argumentasi dengan orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalu, mereka berkata, ayyuna haqqu bidini Ibrahim, kata dia, siapakah di antara kami ini yang lebih berhak atas agamanya Nabi Ibrahim? Karena yang satu bilang kami orang Nasrani, orang Yahudi menyatakan kami, nah, misalnya orang Nasrani bilang enggak kami. Faqala Nabi, Nabi Muhammad SAW menyatakan, kedua kalian semuanya itu enggak ada yang lebih amanah berhak atas agama Nabi Ibrahim. Ya, kamu itu terlepas semuanya dari agamanya Nabi Ibrahim. Dari ummin dini. Faqalu ma narda bi qada'ika wa la nakhud bi dinika. Ya. Kemudian apa namanya? Fanazala ila akhirih. Mereka sudah berkata, kami tidak ridho dengan keputusanmu Muhammad, dan kami tidak akan mengambil jalan hidupmu atau dinmu itu. Ya, saking marahnya orang Nasrani sama Yahudi, kemudian turun ayat ini, afa ghaira dinillahi yabghu. Ayat rubu. Ya, ayat rubu. Masya Allah, itu konteksnya ayat ini ya. Oke. Okay. Nggak ada itu, sama ini tadi ya, Hamzah Istingkar yang tadi sudah saya jelaskan, takrir sudah, faknya untuk faghirudinillah, oke, nggak ada itu sudah, istifham sudah, ala sabilil ingkar tadi sudah, kita lihat tahrir, ada apa di tahrir, istifham wala ya'murukum antatakhidul malaika, ini sudah, walau aslama man fis samawati wal ard. Ada 6 pendapat ketika menafsirkan ini, lahu aslama man fis samawati wal ard. Yang pertama, annal mu'min aslahu, ini tau'an wa karhan, sudah. Oke. Tau'an itu sukarela, karhan terpaksa. Jadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan tau'an, yang kedua disebut dengan karhan. Tau'an itu oleh para ulama, kita gunain sebutan Syarawi dulu ya. Siapa yang taatnya kepada Allah secara sukarela, yang tidak harus dipaksa. Ini adalah jenis dari kalangan malaikat, ya, benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, ini semuanya taat kepada Allah. Apa gambarannya? Tau'an, taat dengan sukarela. Ya, karena sudah defaultnya begitu, malaikat, jamad, nabat, hayawan, semuanya begitu. Wa amang Qur'an, kalau yang terpaksa itu, para ulama menyatakan ini adalah manusia. Ya, kenapa? Karena ada manusia yang taatnya tau'an, ada juga yang Qur'an, yang tidak mau taat. Yang tidak mau taat kepada Allah SWT, kecuali dia dipaksa. Ya, kecuali dia dipaksa. Seperti kayak begini, nih, ayat ini sekarang menjadi dalilnya. Misalnya, la ikroha fitin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Orang untuk mengikuti manhajnya Allah, untuk masuk Islam, dan seterusnya, tidak ada paksaan. Berarti kalimatnya apa? Berarti ada orang yang dipaksa. Ya, ada orang yang kalau tunduk pada Allah itu harus terpaksa. Ya, itu untuk menuju di dalam ayat ini. Makanya yang disebut dengan karahan itu dirujukkan kepada manusia. Kepada manusia. Oke. Okay. Tidak usah ini. Oke. Okay. Ini yang pernah kita bahas ya. Tidak usah ini. Na'rudnal amanat. Ini pernah kita bahas sudah. Oke. Okay.
Jadi itu maknanya yang terakhir kalimat yurja'un. Ini yang juga menarik. Kayaknya bukan di sini. Ya, yurja'un. Ini dari Samtul Sya'rawi yang menarik dulu. Tapi sebelum yurja'un, kita lihat dulu tau'an wa karhan dari tafsir-tafsir yang lain. Yang pertama, annal mu'min aslama tau'an wal kafir aslama indal maut. Jadi yang disebut dengan tau'an sama karhan, orang mukmin Islamnya tau'an, sukarela. Orang kafir akan Islam nanti, kapan? Akan menerima pasrah kepada Allah, kapan? Setelah sakratul maut. Baru sekarang semua tahu, dia menyatakan, ya benar, panjang ono surga neraka. Tapi tidak kepaksa, dan tidak ada nilainya. Keislaman ketika indal maut itu. Yang kedua, al-iqrar bil-ubudiyah. Fa'inkana fihi man asyroka fil ibadah. Wada qawlu mujahid. Yang disebut dengan tau'an karhan itu, manusia itu menyatakan ikrar untuk mengabdi kepada Allah, meskipun di dalamnya masih ada kesyirikan dalam ibadah. Annahu sujudul mu'min tau'an, wa sujudu dhilil kafir karhan. Ya, like sujudnya orang mu'min tau'an. Ya, sukarela. Sujudnya orang kafir, karena dipaksa. Ya. Tau'an durrohba wa thawab. Sukarela, karena untuk mendapatkan apa-apa, balasan pahala, ya, karena kangen, kecintaan kita. Ya. Tapi kurhan bil khauf minas sayf. Ya, orang takut karena ada pedang, karena itu dia, oke, berangkat dia. Oke. Anna Islam al-karihina akhidatul mithaq, wa'afrona, sama aja intinya, tafsir Qurtubi. Lau aslama istaslama wangkoda khoda'a wadalla, maknanya aslama ya, pasrah, tunduk, patuh, khudu', merasa rendah, dan semuanya. Kullu makhluk fahuwa munqadun mustalim. Semua makhluk ya, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah SWT. Ya, sebenarnya, karena dia tidak bisa. Tetapi bedanya nanti manusia ya. Aslamal mu'min tau'an wal kafir inda mautihi karhan. Sama. Awalam yaraun, ini sama sudah, kila anallah khalaqal khalqa ar-razi, lau aslama islam wal istislam, sama dengan tadi ya. Walahu aslama, saya singkat saja, ini sudah sama. Rahitau'an wa karahan. Wal al-malaika ta'uhu fis sama, wal ansar wa abdul qais fil ard. Nah, ini tidak usah, sudah sama saja. Oke, kita langsungkan saja yang terakhir, la yurja'un. La yurja'un. Kalimatnya menarik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bonusnya nanti ini. Oke, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam Al-Quran, itu ada ayat yang menggunakan bentuk pasif, yurja'un, seperti di ayat ini. Ada yang menggunakan bentuk aktif, yarji'un. Ya. Bedanya yang menarik, ayat ini diungkapkan dengan kalimat yurja'un. Bukan kalimat tarjiun, tapi dengan pasif, bukan aktif. Kenapa? Karena maghuruna ala rujuk ila Allah. Karena mereka ini sebenarnya dipaksa untuk kembali kepada Allah SWT. Dia sebenarnya tidak mau mati. Dia maunya tidak mau berpisah dengan dunia ini. Dia maunya, karena dia tidak ngikutin aturan Allah SWT. Ya? Jadi orang muslim, nanti kalau dia mati, senang dia kematian. Masya Allah ya, masih ingat kisahnya salah satu siapa namanya yang nulis Firihabit Tafsir, ya. Ahmad Kishak, mubaligh terkenal di Mesir. Ada yang tahu Ahmad Kishak yang buta, saya ingat saya. Kishak kayaknya namanya. Ustaz Umar Sulaiman pernah cerita tentang Kishak ini. Jadi beliau ini, seingat saya tahun 80-an itu dilarang berkhutbah dimanapun, di Mesir. Sehingga kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk merenungi Al-Quran, menulis Al-Quranul Tafsir, dan akhirnya jadi tafsir segini. Judulnya Fi Rihabit Tafsir. Ya, saya tidak punya, tapi kadang-kadang baca juga. Fi Rihabit Tafsir. Ya, kalau ada yang tertarik, ini tafsir yang ditulis dengan cara model mubaligh, ya agak mirip dengan Syamsuddin Syarawi, cuman tulisannya Syamsuddin Syarawi sangat kuat di logika dan rasionalitas beliau enggak, ya agak mirip dengan Wahadut Tafsir, misalnya Oase Tafsir, ya jadi Firihabit Tafsir. Itu ceritanya sama, dia itu bermimpi bahwa
nanti akan meninggal dunia di hari Jum'ah, terus Rasulullah SAW sendiri dalam mimpinya yang memandikannya. Terus dia bilang sama istrinya, sekarang hari Jum'ah, saya kayaknya akan meninggal dunia, kata dia, Masya Allah ya. Dan nanti dalam saya bermimpi bahwa yang nanti anukan itu Rasulullah, kata istrinya, jangan cerita-cerita kematian, itulah. Kita ini hanya suruh cerita yang baik-baik. Karena istrinya menyatakan, kematian itu buruk, saya mau jadi janda kok malah cerita-cerita lah gitu. Saya mau ditinggal mati, tak punya suami kok malah ngomong apa aja deh. Itulah kira-kira kalau kita ngomongnya. Apa katanya Ahmad Yusuf, kata dia, enggak, memang saya hidup cerita mimpi yang baik. Karena saya benar-benar ingin mati di hari Jum'ah, kata dia. Dan benar-benar dimandiin oleh Rasulullah SAW. Semoga mimpi itu terwujud, kata dia. Dia pergi Jum'ah, nanti waktu dalam keadaan sujud, sebelum sholat Jum'ah apa? Seusai, wallahualam, lupa saya. Nanti sebelum sholat Jum'ah, seingat saya, dia sujud dalam sholat sunnah itu, dia meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Itu yang disebut dengan yarji'un. Ya. Jadi tidak dipaksa dia, dia senang. Kata seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, yang tafsirnya hari ini kita baca. Sama. Hari Rabu, seingat saya, kalau tidak salah, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sama juga, ya, dia bilang kepada anaknya, dia bilang tolong ambilkan baju yang paling baru, ya, karena saya ingin mandi. Jadi dia mandi bersih semuanya, sampoan segala macam, terus dia mengenakan baju yang baru dan seterusnya. Masya Allah, itu namanya yarji'un. Nah, kenapa? Kenapa kok yarji'un? Annahum yuriduna al-isra' fil 'audah ila Allah. Karena kalau Al-Qur'an menggunakan kata dalam bentuk yarji'un, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya, ya, atau yarji'un, ya, maka itu menggambarkan keinginan mereka untuk cepat kembali kepada Allah. Masya Allah, ya. Tapi kalau Al-Qur'an menggunakan yurja'un, itu kalimatnya menggambarkan apa? Dia menggambarkan maghuruna ala rujuk. Karena dia tidak suka, karena itu harus dipaksa. Sebenarnya Al-Qur'an menyatakan yauma yuta'una ila nari jahannama da'a. Ya, saat mereka nanti digiring, dipanggil, ya, dihadapkan pada neraka jahannam dengan panggilan yang benar-benar. Kenapa kok Al-Qur'an menggunakan yuta'una? Karena mereka menolak sebenarnya. Mereka menolak, mereka tidak mau. Ya benar ya. Mereka tidak mau dihadapkan menuju neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun mereka dipaksa, dipanggil, dan diarahkan ke neraka. Tidak mau. Sekarang bacain ayat ini. Cara bacanya ayat ini, kita juga kesusahan baca. Karena menggambarkan seakan-akan mereka juga tidak mau. Gambaran tidak maunya dihadapkan ke neraka. Tidak maunya menghadap neraka. Itu persis seperti kita susah baca. Yauma yuta'una ila nari jahannam ta'a. Bacanya saja susah. Allah, indahnya Al-Quran itu. Ya. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Tidak nyantai bacanya. Bukan innama yuda'una ila nari jahannam da'a. Misalnya tidak. Yuda'una ila jahannam da'a. Masya Allah. Ya, gambarannya itu. Masya Allah. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim dengan kalimat apa namanya yurja'un. Yurja'un. Ya. Oke. Jadi ayat ini sekali lagi merupakan konklusi. Kalau kamu tawalla, kata Allah SWT, ya, berpaling dari manhaj Allah, dinullah tadi, saya tidak menjelaskan lagi ya, saran saya baca penjelasan din, konsep din dalam bukunya Senaki Platos, menurut saya itu yang paling komplit lah menjelaskan din, rujuk ke sana untuk maknanya. Jadi katanya bahwa seluruh makhluk, ya, di langit dan bumi semuanya tunduk patuh pada Allah ta'ala wa karahan. Nanti wa ilaihi yurja'un. Padahal kamu itu mau cara hidup dengan caramu sendiri atau menurut nafsumu sendiri. Memang kamu mau kemana ujungnya? Kamu itu tidak bisa, nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah. Meskipun kamu tidak mau, kamu mau terus hidup di dunia ini. Enggak. Wa ilaihi yurja'un. Masya Allah. Jadi renungin kata yurja'un itu ya. Karena dia tidak mau itu. Jadi kapan orang itu terpaksa? Kapan orang itu menyesal?
karena ketakutan dia untuk kembali kepada Allah. Kalau dia mengambil selain ghairu dinillah, maka nanti kembalinya kepada Allah yurja'un. Kalau orang hidupnya dinullah, sesuai dengan dinullah, maka nanti dia kembalinya yarji'un. Hidupnya dengan tau'an dan yarji'un. Tapi kalau ghairu dinillah, dia akan karhan yurja'un. Allah ya. Sekarang bonusnya. Ini hanya sekedar, sekali lagi ya, gini ini tergantung dari yang baca, kedekatan kita kepada Allah. Tapi menarik, saya bacakan saja lah, ini bonus, saya sebut bonus ya. Dari tafsir Ibnu Mansur. Man sa'a khuluquhu, ya, saya enggak ngecek kualitas hadisnya, tapi banyak fadilah dalam Al-Qur'an itu. Siapa yang kalau akhlaknya baik, buruk, perangainya buruk, kita punya anak, punya teman, perangainya buruk, ya. Baik itu apa misalnya, hewan, anak kita dan seterusnya, bacakan di telinganya ayat ini. Afa ghairu dinillahi yabghun. Nah, itu salah satunya. Dan ini ada kisah di sini, laisa rajulun yakunu ala dabbatin. Kalau ada, ini Yunus bin Ubaid menceritakan, seorang laki-laki kalau dia berada di atas hewan kuda atau apa, dan hewan kudanya itu enggak nurut, musuhannya mau lari sendiri dan seterusnya, terus dibacakan di telinga kudanya, afa ghairu dinillahi yabghun illa dallat lahu bidinillahi azza wa jalla. Nanti jadi nurut. Nah, ini bisa dites ya. Nanti naik kuda, kalau kudanya susah untuk di-taming, baca ini nih, afa ghairu dinillahi yabghun ya. Nah, kalau kita hidup tak tu. Gimana? Kalau kereta tak nak hidup. Ya, ini salah satu bonus ya. Jadi ya apa ini fadilah, ini namanya fadilah. Kalau enggak jalan berarti ya kitanya yang kurang yakin dan kitanya kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangankan ayat ini ya, masih ingat ada video tentang penyembelihan secara halal di New Zealand, seingat saya, yang kambing dibacakan Bismillahirrahmanirrahim bil ardi wala fis sama wa samul, itu yang kemudian kambingnya rileks, matanya dipejamkan sendiri, ya, yang kemudian baru bisa disembelih dengan mudah. Ada yang pernah nonton video itu di YouTube, masih ada saya kira, halal apa sacrifice atau apalah, saya enggak tahu. Nah, yang di New Zealand, seingat saya. Ini afa ghairu dinillahi yabghun, karena apalagi kalau kambing, apalagi kalau hewan, karena hewan itu mestinya default, mestinya dia nurut sama manusia. Kalau enggak nurut ya tinggal dibacain ayat ini, afa ghairu dinillahi yabghun. Dan ini sebenarnya dalam konteks yang sama pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya kan, ketika sungai Nil tidak mengalir airnya, Umar bin Khattab menulis surat. Ya, nanti dibacakan oleh Amr bin As di depan sungai Nil. Apa suratnya Umar? Saya sebenarnya ada kitabnya, persis suratnya Umar. Saya tidak hafal bunyinya. Tapi isinya kira-kira Umar menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sungai Nil, apakah kamu tunduk kepada Allah SWT atau tunduk kepada maunya dirimu sendiri? Kalau kamu adalah makhluknya Allah, dan tunduk dengan perintah Allah, maka mengalirlah, alirkanlah airmu. Kemudian mengalir airnya. Ya, karena dulu tidak mengalir itu, karena ada jin yang memproteksinya. Dan jinnya itu meminta setiap tahun seorang perempuan muda untuk ditenggelamkan ke laut, ke Sungai Nil, sebagai sesajen, ya, sebagai sacrifice. Dan itu yang dilakukan mulai sejak zaman Firaun. Karena itu saat berhenti air, maka orang-orang Mesir menyatakan our tradition, kita harus men-sacrifice a girl, kata dia. Maka marah Amr bin As, enggak, ngawur saja kamu ini. Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kemudian menuliskan seputus surat yang dibacakan di depan sungai Nil. Jadi satu, kalau lihat Umar bin Khattab, Umar yang bukan, tidak membacanya sendiri, cukup surat. Itu sudah membuat sungai Nil taat. Masya Allah ya. Nah, kalau kita mungkin sudah baca dan taat-taat. Yang salah bukan
Orang yang salah bukan kita, yang salah bukan ayatnya, kita yang kurang dekat dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Afa ghaira dinillahi yabghun. Sama ya. Jadi mestinya kita ini taat sama Allah. Kenapa? Karena kita makhluknya Allah. Kita diingatkan. Sebenarnya ini pentingnya. Ini oke lah, jangan kalau secara rasional ya, kenapa kok dinyatain kalau ada orang yang akhlaknya buruk berarti tidak taat sama Allah. Kenapa kok dinyatain ayat ini? Karena kita ini sudah punya perjanjian dengan Allah. Kita ini Allah jadi Rabb, mau hidup dengan din ini, hidup dengan manhaj Allah. Maksudnya untuk konteks rasional kita ya, kalau ada anak yang akhlaknya buruk, ingatkan itu. Ingatkan default position-nya dia dulu. Ingatkan itu. Itulah kalau rasionalnya. Agar dia berubah akhlaknya, sadar kemudian. Lah kalau hewan tentu kita tidak bisa mengingatkannya, bisikkan aja di telinganya. Kalau dia tidak mengikuti aturan Allah SWT, afa ghaira dinillahi yabghun. Ya. Karena kadang-kadang ada yang menarik, kita nyembelih hewan, ayam misalnya, hewannya, ayamnya sudah mau terputus kepalanya, tapi masih hidup aja. Nah, kayaknya perlu dibisikin, afa ghaira dinillahi yabghun. Ya. Saya baca, tadi sebenarnya senyum-senyum waktu baca tafsir Dzulul Mansur, punyanya Imam Suyuti, kok ada saja riwayat begini. Tapi sekali lagi tentu ada maknanya yang bisa kita ambil ya, bahwa riwayat ini menunjukkan default position makhluk itu mestinya memang mentaati aturan dan purpose serta way of life yang sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Duh, kok sudah setengah 10 ya. Saya 3-4 ini masih ada 3-4 3 itu 8-5 ini juga sudah 8-6 aduh targetnya sebenarnya 8-7 seingat saya yang sudah saya yo ya 8-7 yang sudah saya bikin tapi ternyata kok enggak selesai kan dokter bukankah baru sampai ayat 83 dokter. Makanya itu. Duh. Sebab macam ayat 84-85 ni belum pergi detail lagi, doktor. Kita 84 sampai terakhir. 80. Kenapa? 83 ya. 83, doktor. Oh, iya. Ini gara-gara saya mau tadi Syarawi ini ya. Alhamdulillah. Doktor, okey. Alhamdulillah. Jadi... nanti 84 tu kita mulakan because Kak rasa perlu untuk kita go deeper tentang ayat tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, singkatnya saja sebelum mungkin waktunya sudah 9.27, tapi singkatnya adalah ayat ke-84 kalau kita rujuk lihat sekuennya kemudian kul katakanlah amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ila akhirih ya. Ini menggambarkan kesatuan iman. Jadi mestinya kalau kamu lihat Nabi semuanya dikembalikan lagi ke misal. Nabi itu berdakwah bukan untuk motivasi dirinya. Karena itu begitu kita, Nabi itu. Ya, kalimatnya ini sebenarnya kalimat Nabi. Kul, katakan Muhammad. Tapi kemudian menjadi kami. Amanah, bukan amantu. Itu kan menarik. Mestinya kalau berkata kul, ngomongnya amantu billah. Katakan Muhammad, aku beriman kepada Allah. Itu mestinya. Tapi menarik, kul katakan Muhammad kami beriman kepada Allah. Untuk menunjukkan apa? Misi Nabi, tujuan Nabi, itu sama sekali tidak punya kepentingan pribadi. Ya, jadi Nabi mengajak itu untuk semuanya kembali kepada Allah SWT. Kan? Karena kalau kamu beriman kepada Allah, itu seakan-akan belum menjadi satu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kalimatnya menjadi aman nabilah. Kritik tajam buat orang Yahudi dan Nasrani yang dari awal tadi, kenapa mereka tawalla? Karena dia marah sama Nabi Muhammad, seakan-akan dia menganggap Muhammad punya self-interest, punya kepentingan pribadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Allah menunjukkan itu dengan menggambarkan, lihat, hatta semua nabi-nabi zaman dahulu, semua kakek buyutmu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Ya. Anu farriku baina hadim minhum, wa nahnu lahu muslimun. Ini penegasan lagi di 84. Detailnya insyaallah besok
di pertemuan mendatang. Satu lagi ayat selanjutnya, "Man yabtaghi ghairal Islam dinan." Sekarang dikasih rumusnya kemudian. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai din, sebagai manhajul hayah, sebagai din, fala yuqbala. Lihat kalimatnya menggunakan lan sekarang. Kapanpun saja negasinya, ini negasi yang selama-lamanya tidak akan pernah Allah menerima. Kita mengambil way of life dengan certain ideology, certain filosofi, atau apa sajalah. Nanti, dan akan diterima oleh Allah. Ya, dan oke lah, you masih tetap bisa hidup di dunia dengan cara hidup dan segala macam, meskipun nanti melahirkan fasad, dan seterusnya. Dan harus diingat, bahwa pilihan way of life kamu itu tidak hanya dampaknya di dunia, dampaknya di akhirat. Dan bagaimana dampaknya di akhirat? Huwa fil akhirati minal khasirin. Kata khasirin itu menarik. Lagi-lagi Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata khasir itu, gambarannya adalah orang yang rugi bukan saja seperti orang berdagang. Kalau kita dagang, saya senang dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi karena dia sangat rasional. Seperti gambaran fisiknya begini. Kalau kita dagang, kita punya modal. Punya kapital. Bahasa Arabnya roksu maliyah. Ya, kepala hartanya. Namanya roksu maliyah. Atau kapital kita. Kalau kita berdagang, katakanlah saya modalnya atau kapital saya, katakanlah 1.000 ringgit. Kalau saya dagang, saya harus dapat benefit. Harus dapat laba. Ya. Maka saya misalnya dapat keuntungan, misalnya, oke, okay, satu hari ini dapat 20 ringgit, besok dapat 30 ringgit, dan seterusnya. Saya dapat keuntungan. Tapi kalau saya tidak dapat keuntungan sama sekali, orang menyebut rugi. Ya, kan? Today, aduh, saya tidak dapat sama sekali laba, rugi saya hari ini. Karena modal saya, hanyalah modal saya 1.000 ringgit, dan saya cuma dapat 1.000 ringgit. Kita menyebut sebagai rugi. Nah, khosirin itu bukan begitu. Khosirin itu adalah kerugian bukan saja karena dagang kita tidak menghasilkan laba, ya, menghasilkan laba, tapi roksumal kapital kita juga hilang. Namanya khosirin, ya, itu gambarannya. Jadi orang berdagang bukan saja penghasilannya yang 20-30 ringgit daily itu dan dia dapatin, tapi modalnya, kapitalnya juga loss. Itu namanya khasirin. Al-Quran menyatakan, kenapa? Karena manhaj hayat itu sebenarnya seperti tadi, dia modal kamu dalam hidup. Din itu modal kamu, kapital kamu. Ya, way of life itu your capital. Maka kalau kamu hidup dengan itu, kamu loss nanti. Dan loss-nya itu bukan semuanya kamu akan Masya Allah, fil akhirati minal khasirin. Indah sekali ayat itu kalau kita pikirkannya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqan wa ja'ul bayyinat wallahu la yahdil qaumat zalim. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan, belum selesai. Dan sebenarnya tadi mau saya kirimkan sudah Kak Ha yang ini, tapi gara-gara saya baca Samud Syarawi tidak jadi saya kirimkan ke Kak Ha. Karena saya mau memasukkan yang saya mutawalli Sya'rawi juga. Akhirnya nanti aja lah. Jadi ceritanya begitu. Nanti insya Allah saya benahin. Nanti doktor apa boleh kirim kat kita bila-bila masa. Saya mudahkan lagi poin-poinnya biar tidak terlalu panjang. Mungkin kalau ada waktu saya bikin yang lebih mudah seperti begini-beginilah. Sebenarnya ada banyak di kepala, cuman waktunya yang tadi. Doktor, ada satu persoalan doktor yang tiba-tiba ada dekat fikiran Kak Hani. Okay. Kalau kita lihat daripada ayat yang kita tadaburkan tadi, especially ayat 82 tu, kenapa doktor? Kerana faktor kenabian Rasul itu yang menjadi punca alasan untuk mereka berpaling. Sedangkan kalau kita lihat, ialah diorang dah beriman kan? Yeah. Dah ambil pun perjanjian, tapi hanya faktor, kalau kita lihat dalam ayat ni sebenarnya spesifik faktor kenabian Rasulullah SAW itu. Ya, ini kita ini satu punya kecenderungan yang kita sebut dengan konservatisme. Ya, semua kita itu nggak suka sebenarnya kalau kita sudah berada dalam kemapanan. Ya, mapan itu maksudnya sudah nyaman in term of economic. In term of apalah social status
in term of apalah. Kalau kita merasa nyaman, maka kita tidak senang ada perubahan. Kita ingin mengconserve our condition itu. Karena itu konservatisme itu selalu muncul demikian. Misalnya ya, contoh. Saya tunjukin misalnya di Prancis dulu, waktu ada perubahan yang kita kenal dengan French Revolution, ya muncul dua kelompok, bahkan dalam kajian keilmuan, tidak saja dalam apa namanya sosial aktivis, bahkan sosial thinker pun dalam sosiologi katakanlah muncul dua mazhab besar saat itu. Mazhab konservatisme yang masih mengimpikan cara hidup Prancis yang dulu, ya ada kingdom, ada kerajaannya, terus ada posisi central position of the church dan seterusnya, itu dianggap sebagai luxurious life. Ya, sementara kelompok muda, kelompok pembaharu, ya itu menginginkan bahwa Prancis menjadi republik dengan democratic countries, dengan seluruh perubahannya yang masih belum menunjukkan Prancis yang bagus saat itu hanya masih berupa ideal saja. Itu akhirnya melahirkan begitu. Kita mengenal dua kelompok itu, konservatif group sama apa namanya reformist group. Ya. Itu Prancis, di Indonesia sama. Kalau KH ke Indonesia yang melahirkan reform era, ya, dari autoritarianismenya Soeharto pindah kepada reform era karena kita menggulingkan Soeharto, itu sekarang, bukan sekarang, sebenarnya sudah agak lama, di mobil-mobil, di truk-truk, di base-base, itu banyak di belakang ada gambar Soeharto dan ada tulisan dalam bahasa Jawa, piye enak jaman kuto, gitu. Bagaimana masih enak jaman kuto, gitu. Jaman saya dong, itu katanya Pak Harto. Itu ya, muncul dari orang-orang yang masih hidup di alam yang dulu. Yang menyatakan masih enak zaman Pak Harto, aman, tidak ada teroris, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk menunjukkan kecenderungan konservatisme ini. Nah, kalau kita melihat kenapa munculnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, mendapat reaksi mantawalla yang digambarkan Al-Quran tadi. Ya, karena gitu, karena mereka sudah berada pada kenyamanan itu. Ya. Dan orang yang nyaman itu kadang-kadang dia tidak melihat gorok pada dirinya. Bahwa misalnya, contoh misalnya, orang lupa dengan kejelekan yang dilakukan oleh Soeharto. Tidak ada freedom of speech. Kita tidak berani memanggil Soeharto. Zaman saya kuliah, tidak ada a single atau Indonesian yang berani ngomong Soeharto. Without Mr. Soeharto. Pak Soeharto, tidak berani ya? Karena pasti akan ada militer yang menangkap kita. Kan kritik terhadap policy dia, hanya memanggil saja, kita takut. Tidak ada freedom of speech, tidak ada macam-macam sebenarnya. Income of economic, hanya kelompok sedikit saja yang kaya, dan seterusnya. Ada banyak keburukan-keburukan. Tapi begitu orang hidup di reform era, karena kita masih baru awal berubah, semuanya masih susah, misalnya, orang mengimpikan lagi konservatisme. Nah, sekarang bayangin, Yahudi itu jauh tinggal lebih lama hatta dibanding orang Yasrib, orang Muhajirin, dan orang Ansor sendiri, Aus sama Khosra. Karena bahkan the first people who live and stay di Yasrib itu orang Yahudi. Dia sudah punya ekonomi, punya semuanya lah, apalagi religious scholar-nya. Dia biasa mendapatkan semuanya itu. Ya, political, economic, dan religious status di masyarakat. Nabi Muhammad hadir melakukan perombakan itu. Jadi kita bisa melihat, tentu saja ini berkaitan dengan self-interest-nya kemudian. Dan dia lupa dengan melihat keburukan bahwa hadirnya Nabi Muhammad itu untuk melakukan islah, memperbaiki apa yang tidak baik. Dan fungsinya musaddiq saja sebenarnya. Yang baik tetap dipertahankan oleh Nabi. Tetapi perubahan-perubahan ini itu yang melahirkan. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan political status, berkaitan dengan economic status, itu yang tidak disukai. Dan apalagi melihat the rising Muhammad as an individual in Madinah. Oh, itu tentu saja, wah, dia yang akan mengambil. Padahal itu bayangan-bayangan dirinya sendiri.
Dan Nabi Muhammad padahal kalau kita pikirkan, ya, bahkan di dalam hadis, Nabi tetap menghormati dan meletakkan dalam posisi yang terhormat. Mereka yang di zaman jahiliyah memang masih menjadi pemimpin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi setan masuk di dalam sana, sebagaimana Al-Quran menyatakan, inna syaiton ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. You kalau tidak melawan Muhammad, you lost your political position, your social status, your dan seterusnya. Itu yang kemudian ada di dalam otaknya, dan kemudian dia tawallah. Kemudian berpaling dengan kebenaran yang sebenarnya otaknya, ya, logikanya menerima. Itu yang mungkin jawaban rasional kita untuk melihat kenapa mereka tidak bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Karena dibutuhkan keberanian untuk melawan itu. Ya, masih ingat kisahnya, mungkin contoh yang paling gamblang adalah contoh Walid bin Mughirah yang kita tahu bersama, orang yang sangat kaya raya, banyak anak buahnya, tinggi derajatnya, banyak duitnya. Lalu kita pikirkan, dia mau apa lagi? Lawang sudah kaya. Al-Quran menyatakan di surat Mudathir, malan membuda. Ya, wabanina syuhuda, kata Al-Quran. Hartanya itu extended, panjang, karena besar sekali kebunnya. Anak-anaknya banyak, statusnya baik, orang cerdas. Saat dia menemui Abu Bakar, satu riwayat, riwayat lain menemui Nabi Muhammad, dia tahu kalau benar. Dan kemudian dia menyatakan apa oleh Ibnu Hiro? Sungguh, saya sangat yakin bahwa Quran itu bukan ucapan syair, dia bukan dan seterusnya. Sungguh dia adalah wahyu Allah, karena di dalamnya ada keindahan. Lihat, maka Abu Bakar, Abu Jahal mendatangi Walid bin Mughirah dan dia menyatakan apa? Orang-orang sekarang sedang mengumpulkan uang, mau disodakokan kepadamu. Walid bin Mughirah bingung, kenapa? Kata dia, saya tidak butuh duit, saya orang kaya. Kata dia, karena engkau sudah sekarang berpendapat yang positif kepada Nabi Muhammad. Orang-orang menyangka, kamu kan sudah dari rumahnya Muhammad, atau kamu sudah dari rumahnya Abu Bakar. Kami yakin mereka berdua telah memberikan uang kepadamu. Dan orang-orang sekarang yakin bahwa kamu datang ke Muhammad untuk mendapatkan uang karena kamu sedang dalam kesulitan secara ekonomi. Karena itu orang-orang ngumpulin uang untuk kamu. Ya. Pinternya Abu Jahal adalah, dia tahu bahwa orang kalau sudah selesai dalam urusan ekonomi, kaya raya, apa yang dia butuhkan adalah pamor, ya, prestige di masyarakat. Itu yang dipakai oleh Abu Jahal untuk meruntuhkan bibit keimanan yang ada pada Walid bin Mughirah. Sehingga kata dia, kurang ajar, saya ini orang kaya. Siapa yang menyangka saya ini kekurangan? Saya bangkrut. Orang-orang menyangka. Jadi seorang-orang sudah sangat yakin. Karena kamu itu, wong dulu kamu jelek-jelekin Muhammad, sekarang kamu malah benerin Nabi Muhammad SAW. Ini pasti kamu sudah mendapatkan bribery. Karena itu orang-orang sekarang bantu kamu ngumpulin duit agar kamu kembali ke jalan yang benar. Bingung Walid bin Mughirah itu. Sehingga kata dia, bagaimana terus saya menyelesaikan? Gampang saja. Kamu revisi, revise your statement. Masya Allah. Dan itu dilakukan. Dan direkam dalam surah Al-Mudassir. Jadi ini yang disebut dengan orang kemudian menutup kebenaran. Dia kemudian tidak. Kenapa? Karena ada self-interest tadi. Saya kira itu salah satu contoh paling grafisnya pada orang-orang yang menolak kebenaran. Kita melihat ada banyak di lapangan kenapa orang menolak kebenaran itu. Karena misalnya ada istrinya, karena anaknya, karena family, karena larger group. Ya, saya punya teman profesor di Amerika yang sangat dekat dengan saya, bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, bahkan ngaji Al-Quran kepada saya bertahun-tahun. Allah ya, pakai kerudung kalau ngaji, dan hiasan di rumahnya sudah Arabic kaligrafi. Ketika saya tanya, kenapa kok enggak masuk Islam, Bu? Kenapa sampai detik hari ini kok enggak memilih convert ke Islam? Kata dia, saya punya big family. Nanti bagaimana? Dia membayangin bagaimana neneknya, bagaimana suaminya, dan seterusnya. Karena itu dia hanya mempelajari Islam as akademik saja, akademisian saja. Tapi tidak sebagai tidak sebagai a believer,
Itu yang menarik, karena faktor self-interest. Bukan dia tidak tahu kebenaran, tapi faktor-faktor yang lain, kalau secara psikologi ya, kita melihat itu kemudian menjadi penghalang, selain setan yang terus membisiki kefakiran itu tadi. Kamu kalau masuk Islam tidak akan dapat proyek loh. Kamu kalau nanti masuk Islam, kamu akan susah, jaringanmu akan hilang semuanya, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Kak?